orang-orang yang istiqamah. Sebagian hamba Allah mendapatkan kabar gembira bahwa dia akan mendapatkan husnul khatimah, namun mungkin kita yang sekitarnya tidak mengetahuinya. Siapa yang memberitahukannya? Adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Orang-orang yang istiqamah setelah dia menyatakan Rabb kami cuma Allah, lalu dia istiqamah dengan perkataannya, melaksanakan amalan-amalan yang sesuai dengan perkataannya, orang semacam ini kata Allah, menjelang kematiannya akan turun malaikat dengan jumlah yang sangat banyak. Ketika dia sudah takut hari akan bertemu dengan Allah, datang malaikat kepadanya dan mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu, tidak usah takut terhadap apa yang telah lewat, dan tidak usah takut terhadap apa yang akan kalian hadapi, dan tidak usah sedih terhadap apa yang telah lewat. Kami, kata malaikat, adalah pelindung-pelindungmu dan akan memberikan kabar gembira bahwa Allah telah menjanjikan surga bagimu.